pagi. Gerak jelang pagi di lokasi Temefak Taman Wisata Air di Kota Baru Parahyangan. Baru jam 7.30. Belum ada yang kerja di lapangan. Kita bebas bisa gerak jalan, lihat-lihat situasi. Dan inilah alat-alat yang akan dipasang untuk di Taman Wisata Air Temefak Kota Baru Parahyangan, Bandung Barat, di Padalarang. Kita jalan kaki sementara nunggu teman-teman belum pada datang. Ini bahan-bahannya yang akan dipasang dengan konsultan dari Kanada. Orang Kanada sendiri yang pasang perabotan alat-alat ini, khusus didatangkan dari Kanada untuk permainan wisata air. Ada semacam water boom. Ini Temefak ini akan menjadikan terbesar di Asia Tenggara. Mudah-mudahan cepat selesai untuk meningkatkan wisata di Bandung Barat, di Kota Baru Parahyangan. Pagi-pagi. Ayo,